Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kali ini saya akan memasak. Saya siapkan tempe 1 potong, teri medan secukupnya, pakis atau paku secukupnya. Tadi saya membersihkan 1 ikat. Bawang merah 10 siung yang kecil, bawang putih 4 siung. Di antaranya adalah jahe. Saya mau pun jahe 1 siung ya. Oh, maaf, 2 siung. Ini jahenya sekitar 1,5 cm. Lengkuas juga 1,5 cm. Tidak lupa saya siapkan santan kara dan susu kental manis 1. Ini sudah saya aplikasikan teman-teman dengan air mineral. Nanti kita menuangkannya saja. Tempe nanti kita potong-potong ya. Setelah itu saya siapkan gula garam kaldu serta ketumbar bubuk, asam kandis 2, ini merica saya tidak pakai merica bubuk ya, saya pakai merica utuh. Saya siapkan lagi daun salam 3, serai separuh, lombok rawit sekitar 10 ya, lombok besar 2, daun jeruk secukupnya. Tempe saya potong menjadi kira-kira setengah dadu ya teman-teman. Saya potong kecil-kecil. Saya sisihkan. Selanjutnya teman-teman, lombok rawit maupun lombok besar. Untuk lombok besar saya potong miring, untuk lombok rawit saya biarkan utuh-utuh ya. Jadi apabila mempunyai anak kecil bisa tidak pedas ya. Ini saya potong memanjang. Kita sisihkan. Untuk lada nanti saya chopper ya teman-teman, sampai keribet ngomongnya. Untuk kemiri hanya 2 biji saja saya masukkan ya teman-teman. Nah, untuk yang kecil-kecil ini cukup kita lengkuas dan jahe serta daun salam, tidak usah dihancurkan ya teman-teman. Ini serai kita hancurkan, maksudnya kita chopper. Setelah itu untuk jahe dan serai sudah kita potong. Ini untuk jahe saya potong juga teman-teman ya, sehingga kalau kita chopper lebih mudah halusnya. Untuk bawang putih, bawang merah, ini juga kita harus potong karena masuk ke chopper. Biasanya choppernya saya ini susah ya. Kita harus kita potong 2. Kalau tidak suka menyelip di rodanya, tidak hancur ya teman-teman ya. Atau waktunya ganti chopper atau bagaimana? Mohon maaf ya teman-teman, ini belum kita ganti chopper yang baru, yang ada chopper yang ini kita manfaatkan ya. Baik. Selanjutnya kita masukkan ke dalam chopper. Kita siram dengan air santan dan kental manis. Setelah itu
baru kita chopper. Ini kelihatannya kok masih kotor ya. Kita tutup. Halus ya teman-teman. Kita taruh wajan, kita hidupkan kompor. Setelah itu kita tambahkan minyak sedikit. Satu sendok makan saja ya, atau setengah sendok juga nggak masalah. Kita tunggu hingga panas. Kita goreng teri. Kita masukkan asam kandis. Asam kandis cukup 2 teman-teman. Kita masukkan tempe. Tetap kita sangrai. Daun jeruk dan daun salam. Tetap kita sangrai terus. Mau sangrai apa digoreng ya, karena kita sudah pakai minyak berarti tidak sangrai ya, kita goreng tapi minyak sedikit ya teman-teman. Hingga wangi teri medannya. Kita masukkan lombok rawit dan lombok besar. Tetap kita sangrai atau kita goreng ya, sehingga mengeluarkan aroma yang gurih dan enak. Aduk-aduk terus. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang sudah kita chopper. Baunya enak banget ya, gurih ya.
kita masukkan santan. Masih banyak ya santannya ya. Kita aduk-aduk, kita masukkan gula garam, kaldu, ketumbar dan kunir. Kita aduk-aduk. Jangan sampai pecah santannya ya. Kita koreksi rasa. Cukup enak. Selanjutnya, kita masukkan sayur paku. Aduk-aduk. Aduk-aduk. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya ya, share serta like. Jangan lupa komen ya. Terima kasih. Ini nanti kita tunggu pakisnya atau pakunya matang. Setelah itu kita nikmati buat keluarga tercinta. Kita tunggu air santan agak pesat sedikit ya. Agak berkurang sedikit sehingga kita tunggu pakisnya agak empuk ya. Thank you.
Baik, ini sudah matang, kita matikan ya. Teman-teman jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Terima kasih, saya matikan. Tara, masakan kita sudah jadi. Seandainya teman-teman punya tempe, jangan bingung ya. Ini tempe enak banget, kita campur dengan sayur paku. Ya, itulah hebatnya orang Indonesia, paku bisa dimakan ya. Itulah. Teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti kami sejak awal hingga akhir. Terima kasih dan jangan lupa teman-teman untuk mencobanya. Ini menu yang sederhana, biaya sedikit, kita siapkan tempe dan bumbu sedikit, sudah bisa dinikmati oleh keluarga tercinta. Teman-teman jangan lupa mencobanya. Sekali lagi saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.